Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Jabar. Beragam kegiatan dilakukan masyarakat dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-77 tahun. Seperti yang dilakukan oleh warga di salah satu perumahan di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jabar. Gelaran lomba menghias masing-masing gang menjadi salah satu ajang untuk memupuk kerukunan antar sesama. Pemirsa, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun cukup tinggi. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga di perumahan Permata Permai, mereka melaksanakan kegiatan lomba kebersihan, menghias dan kekompakan warga Perdama. Lalu seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh warga di sekitar perumahan Permata Permai? Berikut liputannya untuk Anda. Selalu ada hal unik dan menarik pada setiap momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Seperti yang dilakukan oleh warga di salah satu perumahan di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jabar. Guna memupuk kekompakan antar sesama, warga di lingkungan perumahan Permata Permai terlihat antusias dalam menyemarakan perayaan HUT RI yang ke-77 tahun. Menghias jalan pergang atau dama menjadi salah satu lomba yang diadakan. Beragam pernak-pernik kemerdekaan dipasang semenarik mungkin. Mulai dari bendera merah putih, lampu warna-warni, hingga poster pahlawan nasional nampak mewarnai lingkungan perumahan ini. Tim penilai profesional pun sengaja didatangkan agar hasil penilaian lomba benar-benar adil dan tidak berpihak. Untuk kategori penilaian sendiri, meliputi kebersihan, kekompakan, kerapian, dan juga kreativitas dalam merias setiap gang. Kegiatan warga di perumahan Permata Permai ini untuk semarak Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, ini ada beberapa serangkaian untuk Semarak Dirgahayu Indonesia, yaitu mulai dari lomba anak-anak, ada lomba dari warga, terus juga untuk malam ini yaitu dilakukan penilaian dari kategori lomba untuk merias gang tiap dama. Dari harapan kami sebagai panitia dan juga warga ini untuk Semarak Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ini biar semakin kompak, karena sudah 2 tahun ini kita disulitkan dengan pandemi dan sekarang kita sudah mulai kompak kembali. Jaya Indonesia. Meskipun sempat tidak melakukan aktivitas lomba kemerdekaan sejak 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, namun pihak RT setempat mengaku cukup senang lantaran antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam merayakan perlombaan ini. Ya, pertama kita itu tanggapan saya itu warga itu antusias sekali dalam memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Kita di luar dugaan ya, jadi pertama karena jarangnya kita bertemu, jadi ini ada momen untuk tahun ini dengan kegiatan-kegiatan 17 Agustus. Ya, alhamdulillah ada respon semua dari warga, bahkan semua warga itu mempunyai inisiatif sendiri, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bahkan yang terlibat itu anak juga terlibat. Ya. Masalah dana mungkin ditanggung diri sendiri. Jadi kalau dulu memang kita support ya dari RT, karena kita tidak ada kegiatan hanya untuk hanya malam tasyakuran aja. Sekarang kegiatan dibebankan kepada semua warga untuk biaya-biaya. Jadi tergantung mereka, kalau umpamanya mereka sosial ya kita nggak hitung-hitung masalah biaya. Gitu. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini mungkin
tidak bisa diukur dengan materi ya, karena ini punya inisiatif sendiri warga. Saya kurang tahu dia habis berapa dananya, saya kurang tahu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini sangat meriah sekali. Perlombaan menghias gang atau dama di lingkungan perumahan Permata Permai ini pun mendapat respon positif dari berbagai pihak. Untuk menanggapi acara kegiatan warga kali ini dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, ya pastinya bangga. Yang pasti bernilai positif lah. Yang pertama juga bisa menjaga kerukunan bersama antar warga perumahan Permata Permai. Kemudian menjaga lingkungan Permata Permai juga bisa bersama-sama. Dan ada juga mungkin kita juga dapat feedback yang positif juga. Mungkin warga-warga di sini juga bisa membantu, istilahnya promosilah perumahan di sini. Gitu. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih mempererat kerukunan antar warga, tidak hanya pada momen tertentu saja, sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang sehat, aman, serta nyaman. Dari Sumber Sari, Aci Wilfa, Rizky Ramadan, mengabarkan untuk KJTV.